tiba-tiba tanganku di sini, ya ampun, rezeki nak soleh. Ya. Bapak tangannya di situ. Pandangan aku ke sini terus nih, enggak. Oh, Bapak tangannya di sini, pandangannya ke sini terus. Ke situ. Kalau hati aku di kamu. Ah! Ya ampun, rambut aku jadi belatang loh. Kamu jangan gitu dong, tolong telepon dong pemadam kebakaran. Buat apa? Suruh padamin hati asmaraku padamu. Napa Urba? Waduh. Ini kalau ada Nafa Urbah berarti kita di era 2000-an ini. Betul. Iya. Apa kabar Nafa? Baik saja. Kita tumbuh menghabiskan masa muda kita nonton kamu di televisi. Nonton sinetron. Iya, pas waktu masa muda saya masih peak. Kamu sekarang masih 24 kan? Oh, hebat ya, kan? Sekali. Memang Aji-Aji itu mampu mencerahkan ya. Waduh. Berarti kedukun. Iya benar. Kita ngomongin tentang tahun 2000-an. Iya betul. Kalau tahun 2000-an itu kan sinetron Indonesia lagi justru booming. Itu sinetron tuh istilahnya tahun 2000 ya? Iya. Yeah. Pasti dia gak tega sama gue. Satu, dua, tiga. Kayla. Fit, ayo naik. Ayo naik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dulu megang berapa judul? Gak bisa banyak-banyak, dulu kan setiap, weekly. Oh weekly ya? Iya, kalau dulu weekly, kalau sekarang stripping. Bedanya, kalau dulu gimana? Kalau dulu itu lebih teliti ya. Kayak detail, readingnya juga lebih teliti, terus skenarionya juga ceritanya tuh lebih mateng gitu. Penggarapannya tuh lebih digodok di air panas sampai mendidih, meledak. Makanya sampai ada yang seri ke-7, 8, 9 gitu ya. Bener. Jadi gak gitu-gitu aja ceritanya ya. Kalau sekarang mungkin... Karena stripping, jadi dari segi actingnya mungkin kurang greget gitu kali karena ya. Karena udah capek juga. Karena udah capek, ya pulang pagi, ketemu pagi lagi, besok. Reading lagi, malah gak sempet reading ya? Iya, kadang-kadang suka gak sempet reading, readingnya udah langsung. Bener waktu kemarin gue syuting stripping sinetron sih kayak gitu. Stripping apa? Bapak stripper? Bapak stripping apa? Sama Dude Herlino. Oh, sama Dude. Sama Dude Herlino, Bapak. Iya. Tapi apa namanya? Sinetron itu emang di situ apa bisa Primus, terus Anjas Marah, Nafa Urba itu legend man. Ah, parah ya. Apalagi sinetron yang satu ini Commenters yang tahun 90-an akhir sudah agak dewasa pasti nonton sinetron yang ini nih. Coba kita lihat nih. Ini sinetron dengan jumlah episode paling panjang di masanya ya. Iya, berapa emang? Dari 360 episode. Oh, iya. Sampai dicatat muri nih, ya ampun. Betul, sinetron paling panjang. Februari. Ini yang bikin Bapak Rampun Jari ya. Selanjutnya apa lagi? Oh yang ini, jangan lupa. Apa tuh? Kalau misalnya sinetron keluarga ini yang megang. Keluarga Cemara. Betul. Oh iya benar. Iya. Coba kita ingetin ini dia. Ini akhir 90-an sampai awal 2000. Tapi gila ya sinetron dulu tuh benar-benar enak ya ditonton. Iya betul. Enak. Asli loh. Serial jadinya. Kalau sekarang kan kayaknya ngomong sinetron apaan sih sinetron. Orang tuh tetap duduk di kursi untuk sambil makan apa segala macem gitu. Ditungguin gitu. Ditungguin benar-benar. Oh iya Bapak Adi Kurdi. Anak ke Puteri. Ya ampun, iya ini keren banget. Ini. Iya. Dan make up-nya juga gak ada yang berlebihan. Iya, gak ada yang berlebihan. Kalau tidur ya gak pakai make up gitu kan. Dan ada sinetron yang ciri khasnya gini. Oh iya. Mak pengen naik aja ya, Mak. Persis tuh. Iya kan? Lebih bagus daripada Aja Semarang. Oh yang bener lagi. Mukanya sih gak lebih bagus gue, Mak. Mak pengen naik aja kan, Mak. Dia pengen make up-kan coklatnya, Mak. Jarang-jarang ke tukang cukur ya.
cuy. Iya, ampun. Ini Tamara Blazinski sama Anjas Mara. Di sini Anjas Mara dapat piala juga gara-gara sinetronnya luar biasa sekali nih sinetronnya. Anjas. Judulnya wah cantiknya. Sinetron dulu tuh lebih enak ya. Iya benar. Keren banget tuh. Dan apa pemainnya tuh juga enggak terlalu yang enggak muda-muda banget gitu. Pas. Yang gitu. Muka-mukanya yang masih dikenal kan. Sekarang banyak yang ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Nani Wijaya. Iya. Keren. Oke, kalau begitu kita tes dong. Tes bro. Yang kita tes lu Nang. Lu bisa gak mendampingi seorang Nafa Urbah dalam beradegan? Oh, ya. Kirain mendampingi dalam apa? Jadi, kan apa namanya, namanya sinetron tuh banyak sekali adegan-adegan yang signature atau khas. Ya kan? Oh iya, kalau di Indonesia ya. Iya, betul. Oke. Yang pertama ini adegan terkejut. Ceritanya ini bukan anak kandung. Oke. Gua nyokapnya dia. Kamu ibunya. Ternyata dia bukan anak kandung. Kamu kasih tahu dia bahwa Danang selama ini kamu bukan anak mama. Terus apa? Terus habis itu lo bilang, "Saya juga bukan anak tante." Tante, anak ibu. Apa? Oke. Ayo coba. Oke. Okay. Ini dia adegan yang pertama. Signature di sinetron adegan terkejut. Apa? Danang Kose. Oh. Ono opo Kanjeng Ratu? Iki ono opo? Ceritanya lu tuh anak gue. Oh iya. Iya, Ma. Sopan dikit nape? Iya, Ma. Danang. Iya, Ma. Ibu mau ngomong sama kamu kenyataan. Aku juga suka sama Mama. Mama mau bicara sama kamu, tapi kamu jangan sakit hati ya. Iya, Ma. Ini ada hubungannya sama tukang cukur sebelah. Jangan, Ma. Jangan cukur aku. Ternyata. Iya, Ma. Kamu bukan anak kandung Mama. Papa! Aku bukan anak kandung Mama! Mama. Ya. Yeah. Aku juga sebenarnya sudah tahu. Kenapa Mama bilang sama tukang cukur sebelah? Karena ayahku ternyata adalah tukang cukur sebelah. Apa? Kamu berdusta. Berdusta. Dusta. Ta. Ta. Kuta mau tahu ta. Kuta mau ta. Gino, gimana tepuk tangan lu buat kita dong? Tapi kita belum tanya nih kesibukan. Sekarang Nona Nafa. Saya sekarang lagi sibuk nge-host. Oh, jadi host. Jadi host juga ya? Iya, saya lagi sibuk nge-host. Enggak ada rencana untuk kembali lagi ke dunia. Saya baru kemarin kelar syuting. Us, apa tuh? Banyak sekali. Satu tahun kemarin lagi banyak sekali. Sekarang lagi sibuk nge-host. Bentar lagi, saya mau istirahat dulu sebentar, sinetron gitu. Okay. Karena 2 tahun terakhir kemarin syuting mulu, capek. Us. Capek ya. Kita harus tungguin comeback-nya Nona Nafa Urbah lagi. Betul. Di dunia Baiklah. Acting dan juga pasti sinetron. Karena walaupun istirahat pasti akan balik lagi kan? Iya dong, pasti. Kayak misalnya aktris-aktris yang zaman dulu, yang dulu-dulu, Ria Irawan, itu juga balik lagi. Pasti. Iya kan? Cuman ya kalau cuman boleh sih. Mau sih balik, cuman. Cuman. Kenapa ya? Hey, baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Benar? Benar. Lihat mata saya. Tatap. Mukanya ngawur banget. Kayaknya ngawur. Iya. Baiklah. Cuman. Ya udah, gitu aja. Nanti lihat apakah ada peran-peran yang bagus apa enggak. Apa? Peran yang bagus? Bukan itu. Enggak tepat. Oh, enggak tepat. Berarti sekali lagi tepuk tangan untuk Nafa Urbah. Belum. Kita mau menghilang dulu. Pergi ke masa depan lagi. Walaupun tidak rela meninggalkan Nafa Urbah, tapi apa boleh buat. Baiklah. Belum. Kita menghilang dulu. Ih, kalian lucu deh. Cocok kalau gitu. Cocok ya, Nek. Kita capita, cabut. Mereka sudah menghilang. Aku ditinggal sendirian. Bagaimana nasibku? Kemana ya?
Sudah, kalau begitu saya juga menghilang. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan siapa itu dua cucok-cucok, Danar sama Darto sama Boni. Entahlah. Pokoknya in the comment. Bye.